Okey, pagi ni saya taruk sila. Memang color dia, nanti kita tengok dia kering dia macam mana. Okey, kita tengok dia punya kering macam mana. Nak beritahu, sila yang pengedar aku take ni, konkrit ni, dia punya sila dia memang pekat betul. Saya ni artistik ni, memang dia punya sila dia, saya pindahkan kat sini, memang pekat gila. Dia punya tu dia memang pekat gila. Kalau banyak macam ni, kena taruh separuh-separuh, kena taruh tina lagi separuh. Maknanya kalau beli dengan dia 10 liter memang untung. Kalau untuk dalam landscape punya, kita boleh dapat dalam 10 liter lah. Okay, 10 liter. Sebab yang ni saya gunakan yang saya punya. Sebab bekas tak ada. Tu dia dalam memang dulu beli tong besar. Lepas tu dah tinggal sikit, pindahkan dalam botol ni water macam tu. Ya. Saya simpan. Ada projek dekat projek tu, saya simpan. Jadi untuk landscape punya, dia punya sealer dia, gloss dia ni, ngilat dia ni, kita gunakan nipis aje. Kita tak gunakan yang tebal. Nampak dia punya, dia punya color dia memang sharp. Kalau saya tengok daripada depan, memang sharp macam kayu tu. Color dia kayu yang kita banis. Itu yang saya nak tengok bagaimana dan macam mana kita membuat ni, nampak. Bila kita video dah ada ni, okey, untuk membuatnya jadi tidaklah menjadi mahal. Okey, sedikit penjelasan tentang itulah sila. Sila yang ni memang sangat pekat. Dia macam akrilik. Tapi dia bukan yang akrilik. Yang ni memang gloss clear. Kalau yang akrilik tu dia lain sikit. Dia punya kepekatan dia tu. Okay. Memang best. Ni lepas ni orang tak kenal lah ni benda ni. Kalau orang dia tengok, dia pegang atas ni, dia tak tengok bawah, dia akan cakap benda ni adalah kayu. Kalau dia tengok bawah celah-celah apa, wah, rupanya ingatkan kayu, simen rupanya. Color dia akan lebih tahan lama. Untuk okay, dia menjadi dengan sendirinya. Okay, saya sapu. Ni saya sapu ni. Color dia betul macam color kayu. Nanti kan bila dia dah kering kan, kita ambil video semula, tengok dia punya tu. Dia memang, kalau tengok depan, memang color kayu. Okey, tak payah apa kita buat-buat, sapu dengan acid spray ke apa ke, dah jadilah kayu. Itulah dia, kisah dia.
Okey, ini nak beritahu. Okey. Kalau orang yang tak pandai pun nak mengecat ke, nak mengala ke, macam mana, pakai aje asid ni, spray ataupun sapu, dia automatik jadi color kayu. Tapi color dia kenalah guna yang tu, yang kod 305. Yang ini 305 punya kod. Cuma dia kena buat simen tu lah. Pakai simen biasa macam tu, ambil brush tu, sental-sental sikit, jadilah dia sama. Kedah dia sama, boleh tengok dekat YouTube. Cuma yang ni saya cuci pakai asid. Bila pakai asid macam ni ya. Yang ada seorang tu bertanya, mencakap kan, okey, tentang ambil air karat besi campur dengan asid ya, ataupun ambil karat besi campur dengan asid sapu, dia tak akan jadi macam ni, dia tak akan bertukar jadi macam ni, color dia lain sikit. Yang itu kalau nak buat tu, kita kena buat dia masa kita bancuh dengan simen, kita buat kerja-kerja finishing, benda tu akan keluar macam ni. Air karat besi, bukan asid, air karat besi tu campur, campur, tapi dia ambil masa lama lah untuk dia jadi dengan sendirinya. Bila dah jadi tu, baru kita gloss dia. Tu boleh, tu salah satu kaedah. Tapi kalau nak terus boom macam ni, tak boleh. Okay. Nanti saya nak buat lagi satu design buluh dan papan. Digabungkan buluh dengan papan, jadi macam tu lah. Jadi macam tempat bunga tu, saya akan buat, hasilkan design yang baru. Okey. Yang ini butter. Dia punya color dia pun lebih menarik yang ini. Okey. Walaupun dia gunakan satu warna. Nanti saya akan jelaskan macam mana dia berlaku macam ni. Okey. Dia berlaku macam ni. Okey. Right. Inilah dia. Ya. Yang batu bawah ni dia kurang menyelah sikit. Tapi okey, dia nampak macam vintage, benda ni benda lama. Okey. Macam nampak dia punya tu kan. Nampak batu lah. Ya. Yeah. Nampak batu. Okay. Yang kayu ni, okay, orang yang tak biasa pun, tak tahu pun nak buat color gini, sangat senang. Okay. Yang color gelap ni, okay, saya gunakan kod 306, color gelap sikit lah. Okay. Saya buat line gini, lepas tu saya sapu ni. Sapu yang ni. Okay, sapu yang ni, lepas tu saya main-main nipis-nipis je. Okay, dah siap. Saya sapu pula yang 303, color yang agak macam ni. Saya sapu je. Okay. Kaedah dia boleh tengok itulah video yang part 1, part 2, kaedah pengenalan asid ni. Okay. Yang ni kayu ni. Okay. Ni kayu yang saya gunakan cat. Yang cat. Okay. Nampak. Yang ini nampak, yang ini tak ada gunakan dua color. Boleh tengok dekat saya punya tu YouTube, video YouTube. Okey, color dia asal dia macam ni. Asal dia gini. Nampak. Ya. Yeah. Okey, yang lagi satu. Okay, butter. Kayu bawah tu sekali je saya buat satu color je. Okey. Nampak dia punya butter dia.
Yang ini kalau orang tak tahu pun nak buat dia macam mana, nampak. Okey. Simen ni kan nampak. Yang ini kalau kita tak korek dia akan jadi color dia lain sikit, nampak. Kalau kita tak kikis dia. Okey. Nampak. Kalau kita nak membezakan dua color, okey, jangan kikis. Jangan guna brush. Okey, jangan guna brush. Okey. Kikis sikit-sikit je. Lepas tu sapu layang je dengan brush cat. Dah mudah. Lepas tu dah siap, dah kering. Sembur je. Tak payah sapu brush ke apa ke, sembur je. Kalau yang macam saya ni, saya sapu. Saya pun nak tengok juga keadaan dia macam mana. Kalau pakai spray, cepat. Terus je spray, dia akan automatik akan jadi color dia sendiri. Nampak dia punya color dia. Okay. Inilah dia. Okay, siap lah.